satu aplikasi olahraga. Olahraga dibayar lah. Bisa ya? Bagaimana caranya olahraga bisa mendapatkan uang? Kita jalan-jalan terus dibayar. Enak banget. Udah sehat, dapat uang pula. Dan sebelum masuk ke aplikasinya, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan aktifkan loncengnya. Nah, aplikasinya ini dia, Yodo. Nah, kita masuk ke lain saja ya, yang belum punya akun, login dengan akun Google bisa, akun Facebook bisa. Saya ini loginnya pakai nomor HP aja ya, nomor telepon. Nah, ini saya sudah masuk ke aplikasinya. Bagaimana cara mendapatkan uangnya? Bagaimana cara kita berjalan dengan dibayar? Nah, kemarin baru menyelesaikan misinya itu berjalan dengan 1500 langkahnya atau setara dengan 1 kilometer. Ya, 1 kilometer. Ya, hari ini baru 9 ini baru jumlah langkah hari ini. Nah, ini ya. Baru berjalan 568 langkah. Total target 1500 langkah. Jalan-jalan. Cuma ini aja trik ya, kalau kita lagi malas keluar, cukup dengan digoyang-goyang HP-nya. Nah, misalkan HP jangan ini, saya lagi goyang-goyang HP. Ini. Nah, ini si ini 568. Ini goyang-goyang HP sampai lumayan kan, dapat jumlah langkah hari ini nambah, jadi nambah 616. Cuma digoyang-goyang nggak jalan ya, lebih baik, lebih bagus baru kita lari-lari, jalan sehat, jalan santai. Dan ini kalau gak harus buka aplikasinya ya, ini udah otomatis ya, kita gerak HP gerak itu dihitung langkah. Nah, targetnya 1500 langkah ya. Nah, ini saya hari ini baru 616. Cara dapat, nah, ada lagi satu lagi, berlari. Ini jarak lari sama 1 km. Ini ada waktu. Cara dapatin uangnya gimana? Nah, ini saya baru beberapa hari ya, kemarin udah mendapatkan 1652. 1652 lumayan buat itu, kalau diambil ini bisa di tukar pulsa GoPay Oppo. Nah, ini belum tahu ya. Ini belum ada, segera hadir Yoho Mal. Nah, misalnya jumlah minimum penarikan selain ini adalah 22.000. Jadi kita harus ngumpulin minimal 22.000 ya, untuk bisa ditukar dan pulsa yang 20.000. Oke. Nah, ini 27. Jadi saya belum bisa ambil yang sekarang karena kemarin sudah ditukar.
saya yang 20.000. Kemarin saya sudah tukar yang 20.000. Nah, ini dia pulsanya. Saya pakai tukar ke kartu Tri ya. Nah, pulsa saya 26.000 kan. Kemudian sudah ada pulsa 6.000 ya, kemarin tukar coba-coba ternyata bisa juga ya masuk 20.000. Nah, ini saya baru ngumpulin lagi, baru dapat 1.600, lumayan lama sih. Ya sekitar 1 hari 2 hari lah ya dapat 20.000. untuk pemula ini ya lumayan lah, buat 1 hari 2 hari dapat 20.000. dan lebih banyak kita caranya harus banyak-banyak mengundang ya, mengundang ya. Mungkin cukup segitu saja dulu, next kita akan bertemu lagi di channel ini. Makasih.